Isih cilik diwulang ngaji sok yen gede supaya ngerti ngaji iku gampang syarate asal manut karo gurune. Al ilmul wajib, yaitu ilmu yang wajib. Tidak semua ilmu itu wajib kita cari, tidak semua ilmu wajib kita pelajari, tidak semua ilmu wajib kita kuasai. Nah, yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap orang muslim. Itu ilmu apa yang wajib? Nah, di dalam pembahasan ini Sahibur Ratib Al-Haddad membuka pembahasannya dengan wa'alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai semua para saudara sesama iman kepada Allah, mannallahu alaina wa alaikum bil afiyati wal yakin, yang mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita dan kepada kalian semuanya bil afiyati wal yakin, dengan kesehatan yang prima, wal yakini, dan keyakinan. Jadi ada sehat tapi lemes, ada sehat tapi fit. Nah, afiyah ini sehat dan kuat, gitu loh. Jadi bukan sehat tapi lemes, gitu loh. Kan ada tuh orang sehat nggak punya penyakit tapi lemes, ada orang sehat kuat. Nah, itu yang dimaksud al-afiyah. Wasalaka bina wa bikum masalikal muttaqina, muttaqini. Dan mudah-mudahan Allah memperjalankan kita, wa bikum dan kalian semua, masalikal muttaqini, di jalan orang-orang yang bertakwa. Jadi dibuka dengan doa, Pak. Jadi orang kalau mau memberikan nasihat kepada orang lain, adabnya itu membuka pembicaraan dalam rangka menasihati itu dengan doa, sebagaimana yang dicontohkan oleh Sahibur Ratib Al-Haddad, mendoakan mudah-mudahan kita dianugerahkan kesehatan, dianugerahkan keyakinan, dan mudah-mudahan kita itu ditetapkan oleh Allah di jalan orang-orang yang bertakwa. Baru beliau itu memberikan nasihat. Annahu la budda li kulli muslimin wa muslimatin min ma'rifatil ilmi. Ketahuilah ma'asyiral ikhwan, bahwasanya tiap orang muslim laki-laki dan muslim perempuan itu harus, la budda, harus, tidak boleh tidak, min ma'rifatil ilmi, daripada menguasai ilmu. Menguasai ilmu. Wala rukhsata li ahadin minal muslimina fi tarkihi abadan. Dan tidak ada keringanan, tidak ada rukhsah bagi setiap orang-orang yang muslim di dalam meninggalkan atau mengabaikan penguasaan ilmu selama-lamanya. Makanya Nabi itu bersabda, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari mulai sejak lahir sampai masuk ke liang lahat. A'ni, saya tegaskan, atau yang saya maksudkan, yaitu ilmu alladhi la yasihul iman wal islamu biduni ma'rifatihi. Ilmu yang wajib itu adalah ilmu yang mana keimanan dan keislaman tidak sah tanpa menguasai ilmunya. Nah, jadi sampean mengaku orang beriman, sampean mengaku orang Islam, tapi tidak menguasai ilmu keimanan dan ilmu keislaman, maka tidak sah iman dan Islam sampean itu. Wa jumlatuhu, dan adapun jumlah daripada ilmu yang mengesahkan keimanan dan keislaman yang wajib dikuasai, yaitu al-ilmu billahi wa rasulihi wal yaumil akhir, yaitu ilmu tentang
Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang utusannya Allah, tentang hari akhir. Apa kewajiban sampean kepada Allah? Apa kewajiban sampean kepada Rasulullah? Dan bagaimana sampean mempersiapkan diri menghadapi hari terakhir dalam hidup sampean? Itu yang harus dikuasai, wajib dikuasai. Wal ilmu bima aujaballahu fi'lahu, dan ilmu yang mana Allah mewajibkan terhadap perkara untuk dikerjakan. Minal fara'id, di antaranya adalah beberapa kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Contoh misalkan salat, puasa, zakat, semuanya itu wajib dikuasai ilmunya. Kalau sampean tidak menguasai ilmunya, atau salah satunya ada yang tidak dikuasai, maka sampean berdosa, karena hukumnya wajib. Wabima aujaba tarkuhu minal maharimah, dan ilmu tentang apa yang wajib untuk meninggalkan perkara tersebut, minal maharimah, dari perkara-perkara yang haram. Waqad qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang muslim. Waqala utlubul ilma walau bisin, dan beliau juga bersabda, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Wasinu, yang disebut negeri Cina di sini, kenapa? Kenapa kok Nabi menyebutkan negara Cina? Cina itu adalah iklimun ba'idun, suatu wilayah, satu daerah yang jauh. Min ab'adil mawadi'ah, dari paling jauhnya beberapa tempat. Wa qalilun minan nasi alladhi yasilu ilaihi libu'dihi, dan sedikit sekali dari sekian banyak manusia yang sampai ke negara Cina, libu'dihi, karena jauhnya wilayah negara Cina itu. Fa idza wajaba 'alal muslimi ayyatlubal 'ilma, maka ketika wajib bagi orang muslim mencari ilmu walaupun sampai ke tempat yang jauh itu, maka bagaimana tidak wajib bagi orang muslim ketika dia berada di antara para ulama? Wala yulhikuhu fi talabihi kathiru mu'natin wala kabiru masyakfatin, dan tidak mungkin dia akan mendapatkan kesulitan di dalam mencari ilmu, dan tidak mungkin dia akan mendapatkan beratnya kesulitan-kesulitan dan beban ketika dia berada di antara para ulama. Artinya begini, Pak. Nabi bersabda, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kenapa Nabi menyebutkan Cina? Karena saat itu dari wilayah Hijaz, sekarang Arab Saudi, yang paling jauh itu kan Cina. Jangan diukur dari negara kita Indonesia, dekat sama Cina. Yang bersabda kan Nabi. Berarti Nabi bersabda di antara para sahabat Nabi yang saat itu ada di Hijaz, yang sekarang disebut dengan negara Arab Saudi. Kenapa Nabi menyebutkan carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina? Karena Cina itu dianggap tempat yang paling jauh saat itu, yang mana tidak semua orang bisa sampai ke negara Cina karena saking jauhnya negara Cina itu. Nah, ini mengandung makna. Maknanya apa? Kalau sampai ke negara Cina yang jauh sana saja orang muslim diwajibkan mencari ilmu, bagaimana tidak wajib orang mukmin, orang muslim yang hidupnya ada di antara para ulama? Padahal kalau sampean belajar kepada ulama yang terdekat, sampean tidak akan banyak menanggung beban.
sampean tidak akan banyak mendapatkan kesulitan. Wala yulhiquhu fi talabihi katsiru mu'natin wala kabiru masyaqqatin. Wong ustadznya ada, kiainya ada. Di dekat kita, tetangga kita gitu. Kok mau belajar ke yang jauh itu gimana? Nah, itu pesan daripada utlubul ilma walau bisyir. Menurut kitab Nasaihul Diniyah. Jadi kalau ada ulama yang terdekat, belajarlah kepada ulama yang terdekat. Kecuali ada Gus di tempat saya itu ustadz, tapi saya nggak tahu nih latar belakang keilmuannya seperti apa. Dia mondok kepada siapa, gurunya siapa. Saya nggak tahu lah kalau begitu terbantahkan dengan hadis Nabi yang lain. La tahmilil ilma mimmal lam yu'raf bihi minat talab. Jangan belajar ilmu kepada orang yang tidak dikenal asal usulnya dari mana dan bagaimana sanad keilmuannya. Maka kita mencari ilmu ke tempat yang lebih jauh, karena sanadnya lebih jelas, maka itu tidak termasuk dari makalahnya Sahibur Ratib tadi. Kenapa kamu tidak belajar ke ulama yang lebih dekat? Kenapa harus ke yang lebih jauh? Kalau memang di sekitar kamu ada para ulama. Nah, gitu loh Pak. Jadi kalau masih ada para ulama yang sanad keilmuannya jelas, maka sampean tidak perlu belajar ke yang jauh. Kenapa? Supaya tidak menanggung beban, supaya tidak mendapatkan banyak kesulitan. Nah, sekarang begini Pak. Kalau sampean misalkan nih ngaji di masjid, kan tinggal jalan. Tapi kalau sampean ngajinya jauh, keluar sana, sampai ke Bekasi misalkan gitu. Nanggung beban kan, beban apa? Satu, pasti bensin. Yang kedua, capek. Bisa masuk angin juga, karena kan naik motor. Nah, sementara sampean meninggalkan pengajian yang ada di dekat sampean gitu. Nah, itu. Jadi, kalau yang jauh saja wajib dicari, mana mungkin yang dekat tidak wajib? Gitu. Artinya apa? Lebih wajib yang dekat daripada yang jauh. Gitu. Itu maksudnya. Fa'amma ulumul islami fatarji'u jumlatuha ila qawli Rasulullah SAW hina sa'alahu Jibril fil hadisil masyhur. Maka ada pun beberapa ilmu-ilmu keislaman itu kembali seluruhnya kepada sabdanya Rasulullah SAW ketika Malaikat Jibril bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad di dalam hadis yang masyhur yang kita kenal dengan syarah hadis Jibril. Faqala lahu, Malaikat Jibril berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku anil Islam, tentang keislaman. Faqala, maka Nabi bersabda, al-Islamu, adapun yang disebut dengan Islam, antashhadu an la ilaha illallah, hendaknya kamu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salatah, dan hendaknya kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakatah, dan menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhanah, dan berpuasa di bulan Ramadhan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan naik haji atau berangkat haji apabila punya kemampuan, yaitu biaya, ongkos biaya di dalam menjalankan ibadah haji. Tsumma qala, kemudian kembali bertanya Malaikat Jibril, fa akhbirni 'anil iman. Setelah tanya tentang keislaman, Malaikat Jibril kembali bertanya, beritahukan kepadaku wahai Muhammad 'anil iman, tentang keimanan. Qala, Nabi bersabda, al-imanu, adapun yang disebut dengan iman, antu'mina billahi, hendaknya kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan para utusan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Al-hadithu bitulihi, adapun hadis ini masih panjang. Nah, jadi ilmu yang wajib itu Pak ada tiga. Ilmu yang wajib itu ada
tiga. Kalau di sini disebutkan cuma dua, yaitu Islam dan iman. Tapi di dalam kitab Syarah Hadis Jibril karya dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith disebutkan tiga. Apa saja itu? Satu, ilmu Islam yang disebut dengan fikih. Ilmu iman yang disebut dengan tauhid. Yang ketiga, ihsan yang disebut dengan tasawuf. Jadi itu yang wajib sampean kuasai. Minimal sampean menguasai definisi-definisinya, kaidah-kaidahnya, dan syarat rukun juga syarat sahnya. Itu sudah cukup. Harus dikuasai itu. Kalau tidak dikuasai, atau ada salah satu di antara misalkan syahadat sampean tidak ngerti. Apa itu syahadat? Tidak ngerti sampean. Maknanya apa? Tidak ngerti. Waktu qimah sholah, mendirikan sholat. Bagaimana mendirikan sholat? Sampai tidak ngerti. Waktu dia zakah, zakat tidak ngerti. Puasa tidak ngerti. Haji tidak ngerti. Ya berdosa. Ya berdosa itu. Apalagi iman kepada Allah itu bagaimana? Tidak ngerti. Pada malaikat bagaimana? Tidak ngerti. Beriman kepada kitab-kitabnya Allah bagaimana? Tidak ngerti. Kepada tidak ngerti semua. Ya berdosa itu namanya apa? Itu. Salah satu yang paling sering ya, yang paling sering menunjukkan bahwa kita tidak paham tentang takdir itu, yaitu ketika sampean mendapatkan satu musibah, udah marah, emosi. Nah, berarti itu belum beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Makanya sampean itu harus rajin ngaji. Harus rajin ngaji. Kenapa? Karena selama sampean itu mau ngaji, maka ketidakfahaman sampean, ketidaktahuan sampean, di mana sampean saat ini belum menguasai ilmu yang wajib diketahui, itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi la rukhsatah, tidak ada keringanan kalau sampean melalaikan itu. Nah, makanya ngaji itu penting, Pak. Mudah-mudahan apa yang kita kaji selama ini bisa menambal kesalahan dan kealpaan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang mampu memahami agama Islam dengan baik dan mampu mengamalkan keimanan, keislaman serta keihsanan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita di dalam menjalankan kewajiban dunia, kewajiban agama, dan juga mendapatkan hidup yang layak di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bagian dari umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendapatkan barokah syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semua dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin.